Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini ada di Cimandala dalam kegiatan SAR Udara. Di sini ada Pamong Saka yaitu Kasuhendar. Kasuhendar, ceritakan dong kegiatan ini apa sih? Berapa pesertanya, dari mana saja, Kak? Silakan. Baik, terima kasih untuk kegiatan SAR Saka Dirgantara Watir Cabang Kabupaten Bogor ini. Kita melaksanakan kegiatan ini dari berbagai wilayah, sebetulnya khususnya ini untuk Kuartir Cabang Kabupaten Bogor. Untuk para anggota pramuka Kuartir Cabang Kabupaten Bogor hanya ada beberapa dari pangkalan-pangkalan lanud yang memang ikut dalam kegiatan ini, yang salah satunya dari Lampung, dari Bandung, terus dari Sumedang, Cirebon, itu semua di sini, yang paling jauh kemungkinan dari Lampung. Ada beberapa di itu, dan kegiatan ini diperkirakan hampir mencapai 350 di dalam kegiatan ini. Tapi kegiatan ini tetap menggunakan standar protokol kesehatan. Demikian, Kak. Baik, Kak. Kak, kegiatan ini apa saja sih yang didapat oleh peserta dan sampai kapan, Kak? Nah, baik, untuk kegiatan ini peserta itu mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana melaksanakan share and rescue di udara, dan juga tentang pertolongan kepada kebencanaan, karena memang kegiatan ini pada dasarnya bertujuan untuk memberikan pelajaran-pelajaran tentang kegiatan-kegiatan materi pertolongan di dalam kebencanaan yang sering terjadi di wilayah Indonesia, khususnya di Kabupaten Bogor. Demikian, Kak. Baik, Kak. Satu lagi, Kak. Rencana kedepannya buat adik-adik ini yang peserta ini, Kak? Nanti kan setelah dari sini kan mereka kembali ke gudepnya masing-masing, Kak. Untuk kedepannya kita berharap rencana tindak lanjut daripada kegiatan ini, para peserta ini bisa mengembangkan apa materi dan ilmu yang didapatkan di kegiatan di SAR Saka Dirgantara Kabupaten Bogor ini untuk dikembangkan di wilayah ataupun di gugus depan para peserta masing-masing, supaya kegiatan ini tidak hanya mentok di sini, iya, dan mereka juga punya ilmu tapi bisa dikembangkan di wilayahnya masing-masing. Baik, Kak. Terima kasih banyak, Kak Suhendar. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar dan semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya, Kak, untuk kembali ke bidang masing-masing. Sini ada Kak Jarot sebagai instruktur pramuka Saka Dirgantara. Kak Jarot, ceritakan dong kegiatan apa yang ada di Cimandala ini hari ini ya, Kak, ya, untuk dua hari ke depan. Apa sih buat adik-adik yang peserta itu, dan juga motivasinya untuk selain kabupaten juga untuk di daerah lain, Kak? Oke. Silakan, Kak. Terima kasih, Kak Tati. Kami khususnya Saka Dirgantara Kuartcap Kabupaten Bogor, kami punya program, Kak, di sini tentang mengadakan SAR Udara Saka Dirgantara. Kami kepingin anak-anak penegak, padega, ataupun yang kalangan dari umum mengenal tentang SAR Udara, khususnya di Saka Dirgantara. Jadi, kami bekerjasama dengan Kuartcap Kabupaten Bogor mengadakan kegiatan SAR Udara. Depannya, kami kepingin sekali anak-anak pramuka ini mengenal tentang kedirgantaraan, khususnya di Lanud Atang Sejaya, Kak. Itu mungkin itu aja, Kak, itu, Kak, yang saya sampaikan. Kak, bisa nggak untuk adik-adik ini, selain dia menerima pengetahuan dari kesakaan ini, Kak, apa sih kedepannya buat mereka di pangkalan itu, Kak, nantinya? Oke. Kalau seandainya nanti ada yang berminat di Satuan Karya Dirgantara, kami bisa untuk atau mendukung anak-anak atau Saka Dirgantara menuju ke jenjang masuk ke TNI, Kak. Oh, gitu. Kedepannya ataupun menyalurkan ke organisasi yang kira-kira berhubungan dengan TNI AU. Iya. Kalau lingkup TNI AU ya, Kak, gitu. Mungkin itu aja, Kak, itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Terima kasih.